unboxing Little Life Pets dari Toyspedia. Pertama, kita unbox Lil Dippers Fantasy. Ini sudah termasuk fish tank, dekorasi, feeder, dan ikannya. Yang unik dari Lil Dippers ini, kantong ikannya nggak perlu dibuka, langsung dimasukin ke air aja kayak gini. Nah, ikannya akan keluar sendiri dan langsung berenang. Sekarang kita unbox Lil Dippers single pack. Ini yang satuan dan nggak ada fish tanknya, jadi aku udah siapin akuarium. Menurut aku, Lil Dippers ini unik banget, selain karena cara unboxingnya, tapi juga karena bentuk kantongnya. Bener-bener kayak kalau kita habis beli ikan. Oh iya, setelah 10 menit di air, ikan akan otomatis berhenti bergerak. Jadi caranya, kita bisa ambil ikan, lap di bagian sensor, dan kembalikan ke air. Ini feeder, ceritanya untuk memberi makan ikan. Jadi dideketin aja ke akuarium, nanti ikannya akan datang, jadi seperti sedang diberi makan. Lucu kalau digabungin kayak gini, akuariumnya jadi colorful banget. Jangan lupa follow Instagram, YouTube, dan TikTok Toyspedia. Produk bisa dibeli di unboxing mainan yang harganya 25 juta. Jadi pas lihat di busnya Popmart, langsung jatuh cinta dan langsung banget aku beli. Ini Mega Space Molly yang collab sama Care Bear, ini juga sekalian 40th anniversary-nya Care Bear. Dari boxnya aja udah cantik, terus di dalamnya itu ada sertifikatnya, bener-bener detail banget. Tada! Tingginya itu sekitar 75 cm dan lebarnya 45 cm. Ini reward dari aku untuk diriku sendiri di akhir tahun 2022 ini. Seneng banget sekarang bisa koleksi mainan pakai uang kerja kerasku sendiri. Dan gak nyangka banget di tahun ini salah satu mata pencaharian aku itu berhubungan sama mainan. Seneng karena hobiku bisa menghasilkan uang. Semoga di tahun depan kita semua bisa sehat, sukses, dan bahagia selalu. Amin. Thanks for watching.